Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Bapak sudah bersedia untuk melaksanakan wawancara ya Pak. Kebetulan di PGP ini, di demonstrasi kontekstual, kami ada tugas Pak, yaitu mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Pak. Boleh. Ya. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti Bapak menghadapi beragam kasus Pak ya yang dihadapi. Pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, dalam mengidentifikasi kasus yang saya hadapi itu, yang penting kita cari sumber. Tidak langsung terpengaruh saja dari satu pihak, ya, makanya saya ambil beberapa sumber tentang kebenaran kasus tersebut, dari guru, kadang-kadang dari siswa juga, atau mungkin dari belakang depan samping kanan kita, ya. Jadi kita harus pandai-pandai memahami, mengambil suara itu apa, mendengar suara itu dari satu pihak. Jadi dari berbagai pihak agar kasus itu betul-betul valid, benar adanya, dan kita bisa menghadapinya dan akhirnya bisa mengambil keputusan dengan baik. Gitu. Betul. Selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini. Etika, dilema etika ya. Dua-duanya sama penting, dua-duanya sama benar juga. Tapi kita gak bisa memilih dua-duanya, kan seperti itu ya. Nah di sini yang saya utamakan yang pertama adalah prioritas. Karena kita punya tujuan, yang lebih utama mencapai tujuan kita mana. Maka inilah yang harus kita selesaikan lebih dahulu gitu. Yang kedua, dari kedua kasus yang kita hadapi yang sama-sama benar adanya, ya pertimbangkan mana yang paling mana yang baiknya, mana yang buruknya, di antara kedua kasus itu risiko mana yang paling berat, itu yang harus betul-betul kita pahami terhadap kasus tersebut. Jadi dilihat dulu kasusnya Pak iya, ya. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya tadi sudah mengidentifikasi. Pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua koordinasi. Saya ajak rekan guru, saya cari informasi berikutnya dari sumber kasus yang muncul, mungkin dari anak-anak juga, dari siswa, mungkin dari para penjaga juga. Yang jelas kita harus betul-betul memahami kasus tersebut dan saya harus mencari data atau sumber yang valid lagi. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Adanya keinginan yang berbeda. Keinginan yang berbeda, kadang-kadang ketika kita sudah putuskan, orang lain tidak sesuai dengan keinginannya, ada yang kecewa. Pasti, itu adalah risiko. Gitu. Dan saya berusaha agar mereka bisa menerima, makanya untuk melakukan kebijakan, maka seorang PKN itu harus melibatkan publik, dalam hal ini Dewan Guru harus dilibatkan, agar mereka ada kepuasan yang maksimal. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Tergantung situasi dan kondisinya. Kalau memang urgen, harus dalam keputusan waktu itu, kebijakan waktu itu juga pasti ada kebijakan saat itu. Situasional. Tapi kalau memang masih ada waktu, maka saya pertimbangkan, saya jadwalkan, saya agendakan, maka saya putuskan pada waktunya. Kemudian adakah seorang Pak atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Sebagai makhluk sosial, kita nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Kita pasti berhubung dengan yang lain. Termasuk untuk mencapai tujuan, ditambah hidup kita pasti dibantu oleh pihak lain. Dalam hal ini, saya buat sekolah-sekolah sekolah, punya teman, punya rekan kerja, punya teman sejawat juga. Khususnya di sekolah,
saya dibantu oleh para PKS, membantu pas sekolah atau WKC. Di sekolah juga di Sepenang saya punya guru penggerak 4 orang, sangat potensial. Dalam hal ini ada yang paling yang di belakang saya mulai adalah istri saya dong. Gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi mereka para WKC, para guru penggerak itu selalu saya minta saran pendapatnya, mereka selalu memotivasi saya juga dan kerjasama di situ lah. Sehingga saya bisa bekerjasama dengan lebih baik dengan mereka. Ya tadi tetap di belakang saya ada istri saya. Bapak terima kasih atas wawancaranya. Mohon doanya Pak ya, semoga KPI diberi kelancaran untuk menuntaskan program guru penggerak ini. Amin, sukses buat Mister. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah bersedia melaksanakan wawancara. Sebagai sekolah kami harus mendukung semua kegiatan guru, apalagi guru calon penggerak. Begini Bu, kami dari CGP Angkatan 7 pada demonstrasi kontekstual ini ada melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah Bu tentang praktik pengambilan keputusan selama di sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu ya. Siap. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini sepertinya kasus yang ada dalam hal etika itu banyak ya. Salah satunya kedisiplinan. Tapi Ibu nggak tahu ini arahnya itu mengambil keputusan untuk keputusan guru apa untuk keputusan siswa. Nah, tapi kita batasi dulu ya, ini salah satunya yaitu etika itu adalah ini masalah dilema etika ya. Berarti di sana ada satu masalah, tapi masalah itu sebenarnya tidak salah, dua-duanya benar, cuman kita harus memilih mana yang harus diambil. Nah, contohnya ketika kita berbicara masalah disiplin, baik itu disiplin buat guru ataupun buat siswa, salah satunya adalah disiplin buat guru. Ketika guru itu sudah berbicara proses, contohnya kan di sini kita masuk itu jam 6 ya. Jam 6 berarti guru itu harus datang minimal 15 menit sebelum siswa. Paling kalau di SD kita itu biasanya siswa kalau dibilang jam 6 masuk itu jam 6 sudah banyak SD ya. SD apalagi SD. Nah, setidaknya guru itu datang misalnya jam 15 menit sebelum jam 6 sudah banyak SD ya. SD apalagi SD. Nah, setidaknya guru itu datang misalnya jam 15 menit sebelum. Nah, ketika itu di bukan dilanggar ya, tapi gurunya malah datang bersamaan dengan siswa dengan alasan yang memang bisa masuk akal. Ya misalnya karena ada suami sakit, kemudian ada anak yang sakit, itu kan tidak bisa dierakan ya. Harus diantisipasi. Lalu di sini ada bagi saya dalam hal mengambil keputusannya bahwa guru ini harus bukan dikasih peringatan, tapi setidaknya jika ibu guru kesiangan seperti itu, kita harus menginformasikan sebelumnya. Sehingga di sekolah kita bisa memberi
Pertanyaan selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Seseorang ya, pertama saya datang ke sekolah ini yang dibangun itu adalah kedekatan dengan senioritas. Biasanya senioritas itu tahu segalanya tentang